Jumpa lagi dengan saya Ridwan di On The Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan desain kalender caleg pemilu 2024-2029 untuk partai nasional. Desain saya bagikan tiga format kalender. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, yang pertama, format kalender kanan kiri vertikal seperti ini. Lalu, ada model kalender vertikal di bagian kiri sebelah sini. Lalu, ada format kalender di bagian bawah seperti ini. Desain saya bagikan format Corel dan Photoshop. Nah, bagaimana cara mendapatkan? ketiga model desain ini, silakan teman-teman kunjungi tutoriduan.com. Setelah teman-teman membuka tutoriduan.com, teman-teman buka laman ini. Nah, di sini saya berikan link downloadnya, teman-teman. Seperti ini desainnya. Ini posisi kalender di sebelah kanan bisa teman-teman rubah -teman ke posisi kiri sesuai dengan keinginan. Lalu surat suaranya saya letakkan di bagian atas. Lalu calegnya atau calon legislatifnya saya taruh di bagian bawah. Mudah seperti ini. Ini note korelnya di sini. Passwordnya cek kolom komentar di bagian bawah. Lalu format Photoshop yang downloadnya di sini. Passwordnya tetap cek kolom komentar di bagian bawah. Lalu ada model yang posisi kalendernya di kanan dan kiri, seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan dua caleg. Dua caleg di bagian atas dan bawah sini. Silahkan disesuaikan saja. Formatnya seperti ini. Lalu ada format yang ketiga seperti ini. Kalender full di bagian bawah sini. Jadi saya bagikan tiga model kalender. Untuk satu lembarnya berisi 12 bulan, Januari hingga Desember. Nah bagaimana cara edit ulangnya teman-teman? Cara edit ulangnya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal menambahkan foto caleg, menambahkan surat suara, sesuai dengan partai yang mengusung ya teman-teman. Sebelum kita mulai bagaimana cara edit ulang ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Baik teman-teman, saya buka Corel. Nah, ini desain yang saya bagikan. Kebetulan ini Partainya adalah PSI, modelnya kalender di bagian kanan seperti ini, calegannya di bagian bawah. Teman-teman hanya mengganti nama caleg, lalu keterangan di bagian bawah, DPRD, DPRD RI, atau DPD sesuai dengan uh, pemilihannya. Lalu ada DAPIL di bagian bawah sini, daerah pemilihannya, disesuaikan saja teman-teman hanya mengganti ini. Kotak suara atau surat suaranya di bagian atas ini. Ini model yang pertama. Lalu, yang kedua modelnya seperti ini. Di bagian bawah, full 12 bulan. Fotonya di bagian kanan, disesuaikan saja, boleh di kanan atau di kiri, Lalu suara-suaranya di sini saya letakkan teman-teman tinggal mengganti saja ini aktifkan text tool ini yang diganti-ganti saja juga diganti sesuaikan saja lalu model yang berikutnya di bagian kanan dan kiri posisi kalendernya saya tambahkan dua caleg di sini dalam satu lembarnya. Kebetulan ini saya letakkan perwakilan dari Kalimantan Timur untuk caleg DPD RI. Lalu di bagian bawah sini, ini caleg Kota Samarinda atau caleg DPRD Kota Samarinda. Sesuaikan saja teman-teman ya. Untuk ukuran, untuk ukuran ini saya buat A3 plus teman-teman dengan ukuran lebarnya 32 cm, tingginya 47 cm. Ini adalah ukuran standar banyak sekali digunakan untuk dibagikan musim caleg seperti saat ini. Nah selanjutnya format Photoshop seperti apa? Photoshop seperti ini teman-teman. Ini. Nah, di sini saya bagi seperti ini kan ada dua ada dua caleg ya. Sini saya bagikan surat suaranya dua. Lalu untuk mengedit nama caleg juga dua di sini dan di sini. Ini surat suara di bagian di sini, surat suara di sini. Yang ini surat suara yang di sini. Teman-teman, jika ingin mengganti di bagian dalamnya, teman-teman buka dulu ya. Bagian dalamnya, di sini namanya, mengganti nama di sini, Ya, tinggal diatur saja lalu model yang berikutnya yang full di sini di bagian bawah untuk 12 bulan sama saya grup untuk surat suaranya teman-teman bisa edit di sini dibuka saja oke lalu desain yang berikutnya kalendernya di bagian kanan full Tinggal teman-teman atur saja di kanan atau di kiri. Ini juga saya buat grupnya untuk suara-suaranya tinggal diatur saja. Diganti-ganti saja. Cara mengganti dengan menggunakan ini. Horizontal tipe tool. Untuk mengganti nama di bawah ini di sini. Ini menggantinya. ya. klik di sini. Teman-teman bisa ganti langsung. Ukuran sama, Ukuran sama, lebarnya 32, tingginya 47, dan uh, siap cetak. Nah itulah teman-teman, tiga model desain kalender dinding, kalender caleg 2024, dengan format Corel dan Photoshop siap edit, siap cetak. Semoga kalender yang kami bagikan bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.